pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Petani karet tewas jadi korban tabrak lari di Jalan Sumatera Lintas Timur. Gedung SMP ambruk saat istirahat sekolah. Menilik desa terpencil yang terkucilkan dengan kondisi jalan tanah merah. Sudah puluhan tahun warga Dusun Kayu Kenak, Desa Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat tidak pernah merasakan jalan bagus. Setiap hari mereka harus melintasi jalan tanah merah yang licin jika hujan dan berdebu jika kemarau. Warga yang sebagian besar adalah petani kesulitan mengangkut hasil panen ke tempat penjualan. Parahnya, kondisi jalan juga berkelok-kelok dengan kontur menanjak dan menurun yang sangat curam. Mereka mendesak pemerintah desa hingga daerah bisa segera memperbaiki satu-satunya akses jalan menuju ke pusat desa dan kecamatan tersebut. Ngeluarin hasil bumi itu juga masih kesulitan. Kalau motor itu harus memakai double ban rantai. Kalau nggak pakai rantai ban itu ya nggak bisa keluar. Berarti memang nggak bisa keluar ya? Iya. Berarti sulit banget ya? Harga minyak di sini berapa? Harga minyak di sini 18. Minyak goreng apa minyak? Minyak goreng berapa? Minyak goreng 18. Per kilo? Iya. Kalau minyak motor? Kalau motor 14.000. Iya, cuma jalan ini, jalan lintas. Kita keluar. Satu-satunya Pak ya? Iya. Keluar masuk ya? Iya. Mau ke Liwa atau kemana, ke kabupaten ya? Iya. Kalau misalnya musim hujan, malam? Ya, udah licin, gelap. Udah susah lah. Bahaya bener Pak ya? Iya. Kalau anak-anak sekolah Pak? Lewat sekolah ya susah juga, kadang jatuh, bajunya kotor, balik lagi, jadi enggak jadi berangkat. Sambil menunggu bantuan perbaikan dari pemerintah, warga secara swadaya bergotong royong memperbaiki jalan meski masih banyak kekurangan. Mereka berharap ada perbaikan segera sehingga roda ekonomi bisa berjalan lancar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Untuk mendapat tangkapan yang lebih banyak, para nelayan di pesisir Desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, gotong royong menangkap ikan dengan jaring payang. Hasil tangkapan biasanya langsung dijual di tempat oleh para emak-emak. Kegiatan para nelayan payang ini sudah jadi tradisi turun-temurun. Setiap hari, sebagian nelayan turun ke laut menebar jaring sepanjang 300 meter. Lalu sebagian lainnya yang menunggu di bibir pantai menariknya perlahan. Kegiatan ini dilakukan sehari dua kali, pada pagi dan sore hari. Hasilnya akan dibagi rata para nelayan yang ada dalam satu kelompok. Namun kini mereka kesulitan karena batu-batu dari tembok pemecah ombak jadi licin saat dipijak dan harus berhati-hati melangkah. Jaring payang, ditebar jaring, jadi dikelilingin jaring. Sudah lama tradisi ini di sini, kayak nyangkatkan? Oh, udah lama, udah puluhan tahun Pak. Dari kakek kita, sebelum bapak kita lahir mungkin kakek kita, udah 7 menurun. Menguntungkankah menangkap ikan dengan payang? Ya lumayan, sedikitnya membantu warga di sini. Pengangguran di sini seenggak-enggaknya kan bisa terbantu dengan dagang teri, bisa ngejaring teri. Gitu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, seperti sarananya tempat berlabuh perahunya itu kan memprihatinkan lah, dan kita juga tahu kalau sering sekali ada kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan dari bebatuan yang tidak disusun dengan rapi. Seperti memang pemerintah harus peduli ya, karena
ini memang menjadi mata pencaharian bagi warga. Tradisi ini akan terus dipertahankan sebagai upaya mempererat silaturahmi dan menambah perekonomian warga. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Desa Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain Pantai Batu Tihang yang sudah terkenal itu, desa ini juga memiliki tempat wisata air terjun yang indah, yang namanya Curug Perawan. Uniknya, air terjun setinggi 30 meter ini memiliki 4 tingkat. Selain itu banyak pohon besar dengan akar yang menjuntai. Meski belum lama dibuka, namun pengunjung mulai berdatangan. Meski untuk ke sana, kita harus berkendara melintasi jalan lintas barat selama sekitar 1 jam dari pusat kota Krui, namun perjuangan itu terbayar saat tiba di lokasi. Suguhan asrinya pemandangan alam dan keindahan air terjun membuat pikiran kembali segar. Kebetulan memang kita hobi ke tempat-tempat wisata alam, ya salah satunya air terjun. Kata beliau, daerah sini ada air terjun yang namanya Curug Perawan. Nah, alhamdulillah, walaupun perjalanan agak lumayan menantang, jadi kita nyampe sini terbayarlah oleh apa suasana air terjun di sini. Suasananya masih alami, sejuk. Ya, kurang lebih perharinya bisa 10 atau 15 orang. Karena baru. Mungkin dalam rangka setahun ini di kunjungin karena akses jalan juga baru buka. Sebelum ini kan jalan setapak, sekarang udah bisa mobil atau motor. Rata-rata pengunjung dari sini dari mana saja sih Bang? Ada yang dari Kota Krui, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Liwa, Danau Ranau, juga Kota Palembang. Pemerintah Desa Kota Karang belum memperlakukan tarif tiket masuk ke tempat wisata air terjun ini. Rencana kedepannya, tempat wisata ini akan dikelola lebih baik yang melibatkan Pokdarwis supaya bisa jadi tambahan pemasukan desa. Untuk saat ini, kita mencoba mempublikasikan agar masyarakat, wisatawan bisa tahu bahwa di sini ada salah satu tempat wisata alam yang mungkin bisa mereka coba untuk dikunjungin. Tetapi kedepannya, mudah-mudahan dari pemerintahan Pekon juga dibantu dari pemerintahan pusat atau kabupaten ini bisa dibantu untuk akses jalan terutama atau juga fasilitas-fasilitas lain yang mendukung tempat wisata ini. Pengunjung berharap pengelola tempat ini bisa menambah beberapa fasilitas umum dan menyediakan tempat sampah. Bagaimana Anda tertarik mengunjungi air terjun Curug Perawan? Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.